guys, kembali lagi di Stefan Channel. Kali ini panas hari ini. Kita mau jalan-jalan sebentar ini. Lihat kacikan sekeliling. Kita lihat hari ini panas ini, makanya pakai celana apa ini, tumben Alaska panas. Tuh biasanya itu yang ke Walmart. Tuh ada apa itu? Holland. Ada Holland. Sama kapal-kapal di belakangnya enggak tahu. Ini souvenir. Jangkar. Keliling di sini dulu. Salamannya belum ada. Ini surut nih loh. Tuh ada rainforest cannabis. Tahu gak nih? Udah nyebrang. Kalau nyebrang di sini pasti mereka berhenti. Lewat jalan sini aja. Seri. Honda apa ya?
sampai ujung. Ke sini ya guys, jarang lewat sini. Biasanya pada cuma ada ke Walmart beli sesuatu atau ke warung Filipina beli mie. Kita jalan-jalan lihat kotanya kecikan. And there's no reason whatsoever that they need it, like, just for no reason. They just want to say, hey, bro. Oh, tutup. Tutup. So she's just going to go, how are you doing? Ke atas. Tangganya dari kayu semua ini. Oh, cherry. Ya, oh, cherry. Berry, blueberry. Waduh, nanjak, guys. Cuma parkiran tadi. Oh, asik tuh jembatan kayu. Lihat sini, bagus nih mobilnya. Ini jembatan kayu nih. Ini jalan buntu. Yuk kita kesini. Ya bagus nih, lihat sana itu. Kita lihat sana itu. Beda BM ini.
Oh, ini kayaknya suara sungai, guys. Kita lihat situ ah. Sungai di sini. Biasanya kalau musim salmon nih banyak ini. Tapi ini belum musimnya salmon, belum ada. Halo, wah, airnya jernih. Ini kalau panjang nih sungai. Sana. Ya boleh aja. Yuk. Sejuk ini sampai tahu banyak ularnya deh. Yuk. Waduh, terus di atas tuh banyak. Iya. Kita lewat sini lagi. Jalan setapak ini loh, mungkin buat lihat kalau musimnya salmon. Sejuk di sini, wah enak ini. Aduh, buatnya sejuk guys. Tempatnya enak sekali buat jalan-jalan. Taman. Atau ke atas juga ada di namanya. Keren-keren. Waktu kontrak kemarin banyak salmonnya di sini.
ada videonya juga. Ada salmonnya, belum musim soalnya. Belum ada. Kemarin sampai ngumpul. Oh, di sini biasanya salmonnya banyak guys. Tapi ini belum musim. Airnya jernih ini. Ada ikannya. Airnya jernih. Biasanya dia nggak ada yang mau main nih. Ramai di sini loh. Ramai sekali. Kalau dibonce bagus nih. Ah, lihat ke sana. Belum pernah lihat jantungnya benar kan. Karnival, satunya karnival. Oh, di sini ada tempat nongkrong juga buat lihat-lihat. Iya, belum beruntung, belum waktunya. Ada Kang Doli di sini.
going on, like they're, yeah, you know, yeah, they're, yeah, they're probably on a just a float board, right? And they're just like rafter to rafter, you know. Get out of here. Langsung ke laut. Eagle Bowl, that's great. Udah sampai sini ya guys. Agak jauh lagi nanti. Salmonya datangnya dari sini ya, saya naik. Itu ada ikan kecil-kecil sama ubur-ubur. Itu ubur-uburnya kecil-kecil. Ikan salmonya ada ini guys. Nih. Oh, ikan salmonya guys. Tuh ikan salmonya ya. Tuh. Ini ya, ikan salmonya seger-seger ini. Pada see a very good picture. Yeah, this one. Oh. Setelah akhirnya bisa melihat salmon. Untung gak bisa lihat salmon. Yuk kita lanjut jalan. Dari salmon deh. Come on.
that's a Harley. Motornya gede banget. Iya. Sampai dulu beli. Beli bakso. Ini mampir tadi beli bakso frozen. Nanti campur mie. Aduh. Dah nikmat lah. Kalau di kapal. Yuk kita balik. Nih udah muter-muter lah guys. Sudah bisa lihat salmon juga. Waktunya kita balik. Jalan ini biasanya tadi itu kalau punya banyak waktu kita jalan-jalan sampai jauh nih. Lihat kecikan, nggak cuma di Walmart, nggak cuma di warung Filipina, tapi kotanya atau desanya di sini bagus untuk apa? Melihat keindahan di kecikan lah. Hari ini panas, jadi cocok pakai celana pendek hari ini. Jadi lewat itu terowongan, kita kali ini lewat ini kayak biasanya itu. Enaknya kalau sandar di sini tuh dekat sama warung PL. Kalau sana jauh, lumayan jalannya. Bunganya nih. Kadang sandarnya di sini guys. Tapi kali ini di sana. Itu rumah kedua saya. Pengennya besok kalau sudah punya usaha, pensiun dari kapal, di rumah, punya usaha kecil-kecilan gak apa-apa, yang penting bersama keluarga. Harapan saya itu semoga lancar. Terima kasih guys sudah ngikutin setiap pandi channel. Kapan-kapan kalau saya pulang pasti biasanya ngasih sesuatu atau hadiah lah dikit-dikit buat berbagi bagi yang senang nonton videonya. Semoga semuanya selalu sehat, lancar rezekinya. Dan
sampai jumpa di video berikutnya guys. Terima kasih, matur nuwun, berkah dalam.